Halo guys. Ini gue lagi di bandara. Janjian sama bocil kematian. Bruh. Tapi dia masih di imigrasi sebelum keluar. Ditungguin dulu lah. Tadi itu berangkat jam berapa ya? Jam 5:30 pagi. Nah di sini itu baru jam ya 6 lewat dikit lah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau OTW perjalanan ke Bandara Terminal 3. Abang hari ini pulang dari pertandingan Cina dan Hong Kong. Itu pagi ini kita mau jemput dia di bandara. Oke, ikuti terus keseruannya walaupun agak sedih sedikit. Ya, see you di bandara. Ciao. Habis pulang dari sini juga langsung banyak kegiatan guys, deket banget cari duit, cari cuan. Tuh kecil kematian. Yuk, kok lama lu? Ya kita makan dulu situ. Nah kita mau cari makan dulu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sambil makan sama bocil kematian. Oke. Mas Jaka, Bang. Bang. Kok gigi gua ngilu ya, Wek? Udah deh. Kebanyakan ngatain orang. Enggak. Ini kayaknya apa? Dekat-dekat lu nih. Udahlah, Bang, makan sendiri lah aja. Ayo, kita makan dulu ya. Dadah dulu dong. Jadi, mau breakfast dulu. Ini makanan gua. Ini. Dan bocil kematian makannya nasi. Ini keren kan? Keren apanya Bang? Makan nasi sama makan mie? Pagi-pagi makan nasi, coba. Coba itu gimana? Enak tuh. Tapi banyak banget nasinya. Gua tuh biasa breakfast tuh jam segini, we. Kalau gua. Enggak niat breakfast ya. Gua enggak pernah lihat Bang Ucok breakfast. Gua tuh kalau breakfast itu pagi banget, peserta pertama gua. Makan, guys. Kenapa sih? Ambil Bang. Duh, itu udah kena itu juga, udah berteman enggak, dia. Enggak. Ini enggak kena. Pok dumpling kan? Iya itu. Gila nasinya segini banyak. Ayamnya sih. Kalau kata enggak babi. Jamur, Pak. Babi, Bang. Kan gue makan. Ya udah balikin tuh. Ini jamur. Babi, Bang. Ya ada babinya. Mana? Apanya? Apanya deskripsikan dulu. Dagingnya. Mana? Ini kayak daging cincang gitu. Ini jamur, Bang. Sama ada jamur juga, ada wortel. Kita makan somainya dulu. Nah, ini udang. Iya, makan. Enggak mau. Mau lah. Enggak mau coba punya gua nyesel. Untung kita masuk duluan nih. Rame di mananya, Bang? Sekarang kawe, makanya gua bilang untung. Lagi makan, enggak usah emosi, Bang. Ntar enggak ada yang nonton. Mana black peppernya ya? Ada lain. Pedesnya dapet. Lupa kali dia masih ngantuk. Enak gak itu nasinya?
Nah, nasi biasa. Lu udah pernah usus buntu? Ya belum sih. Mau cobain. Nah, emang tinggal di bedek doang. Bedek doang. Kalau kan sih orang-orang. Nah, ini kan orang semua. Maksudnya yang lain kayak karehan, no. Iya, lu juga kelihatan. Kok mau sejak kabel aja bang? Salatnya? Gak tau. Oh, mungkin gua belinya belakangan. Maksudnya? Gua kan beli, ini kan gua biaya sendiri pertandingan. Oh bisa? Bisa lah. Nah, jadi carinya tiket yang murah kali ya. Yang ini murah kayaknya. Kalau Garuda kan mahal. 7 juta bang, katai. Hah? Katai 7 juta. Enggak, gua. Berapa? Main berapa ya? Lupa lagi. Kan gue belinya dari, oh sama ya, dari Cina juga ya. Enggak, gue gak sampai 7 juta kok. Emang udah tanggal ini pulangnya? Minggu. Ganti. Gantinya gratis atau bayar? Bayar. Berapa? Berapa ya? 2 juta ya. 2 juta? Lu berapa? 3 juta. Mahal banget sih. 3,1. Kok mahal banget nih? Engkau mah harusnya lewat agen kan ke sana. Bau bang. Burusnya. Apaan sih bang rasanya? Jahe. Ayo cepetan. Yaudah duluan. Tuh. Yang bocil kematian tuh bikin kesel. Bikin emosi mulu. Emang bang ucoknya sensi. Gua mau buang ini segini. Bang jorok bang, jangan keadaan bang. Gak apa-apa loh. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Itu tergantung sopan santun bang. Itu buang ini sih gak apa-apa. Enggak lah. Kalau buang udah baru oh. Itu gimana baru. Sama aja bang, bayangnya apa? Bayangnya dari hidung sama mulut doang. Aku udah habis. Ya. Ini tuh, gue udah habis. Tinggal tuh bakpao jahe. Kemudian. Bang, awas bang. Buang-buang makanan. Orang udah susah makan deh, bang. Enak banget bang, ucap. Mana? Lu habis gak? Parah. Bocil kematian buang-buang makanan. Ngeliat mukanya ketangkep basah. Kan kayak gitu bang. Nasinya sebaskom, ayamnya 5. Udah bang ah. Itu pakai somai. Diem bang. Ya enggak, gua mau begini kok. Nggak jadi nge-vlog bang lah, saya duduk di belakang aja bang. Gimana cara? Bisa. Kalau kosong? Penuh. Enggak. Iya. Kalau kesini lagi, aku duduk di belakang. Oh iya, duduk aja. Oh, udah enak bang, duluan gak bang, jalan. Bang Ucok, diem lah. Abis ini lu pakai lipstick lagi ya? Enggak. Bang, diem bang. Lu kalau pakai lipstick manyun-manyun gitu gak? Bang, diem bang. Enggak, lu cara pakai lipstick gimana? Tutor pakai lipstick dong. Enggak mau. Bang duluan dah. Enggak mau ah. Kenapa sih? Rese banget nih vlog ngomong. Hey. Bang duluan, bang. Masih panas nih, bang. Udah lu makan dulu, cetan gua tungguin. Kenyang banyak banget nasinya. Somenya, enak somenya. Udah ya. Kita mau. Lu kenapa tiba-tiba ketawa ya? Sakit. Sakit apa sih bang? Gangguan jiwa nih. Ya udah nanti lagi ya. Itulah vlog makannya. Walaupun tidak menggugah selera. Tidak menggugah selera tapi habis ya bang. Enggak, maksudnya yang nonton juga ngeliatnya gue kayak enggak menggugah selera kan. Silakan masuk.
Jadi gua mau beli Starbucks. Semuanya bang di kontenin bang. Tapi ini bocil kematian rempong deh tadi. Di sebelah kiri tuh Starbucks lu. Mana? Kiri. Sampai sono nggak ada? Ada. Kalau nggak ada? Bruh. Udah pindah berarti we? Udah pindah ya? Iya. Dulu di situ we. Bang ada kali bang? Nggak ada we. Di mana bang? Nggak tahu we. Gua nggak tahu juga we. Ya udah lah nggak jadi. Terus nggak jadi beli ah nih gara-gara dia nih, kesel banget gua. Bukan gitu, maksudnya Bang Ucok juga nggak tahu kan di mana? Di sini dulu. Ya udah coba Bang Ucok duluan. Itu udah nggak ada, udah diganti. Di sini. Apa sih lu malas banget kan? Kalau udah berdiri di situ kayak harusnya ada di situ bang, nggak bakal pindah. Mungkin habis covid pindah. Oh, karena covid pindah. Iya. Oh, Bang Ucok tau dari mana? Bang, gue dikasih tau orang sini. Dari tadi ngomong sama orang sini enggak bang? Di bawah bang kayaknya. Ya udah lah, males gue jadi nggak jadi mood beli kopi, males. Ya udah deh, udahan aja lah vlognya lah. Bro, kita kopi dulu. Yang mana? Ini. Kita ngopi Starbucks. Oke. Cuma Starbucks liling. Starling. Gate berapa kita? 46. Ya udah deh. Turun lagi. Kita kan? Jalan dulu, yuk. Jadi itu kita mau pindah terminal. Lu gimana ih, parah banget. Enggak ada senyum-senyumnya kalau ngeliat orang tuh. Gini bang, kita kalau dilihat orang itu pertamanya harus ludes bang. Hey. Kita nggak tahu dia baik apa enggak bang. Kalau kita senyumin dia jahat gimana? Udah gak jelas ya vlognya kali ini. Bye, makin bang. Jadi kita tuh mau mau pindah terminal guys. Nah cuma tuh keretanya. Cuma gara-gara sama bocil kematian capek. Bentar, yang capek tuh kayaknya wah, aku sama Mas Jaka deh bang. Ini kita udah di gate, si bocil kematian lagi ke toilet. Udah dulu sepi. Udah sepi. Mau ngapain ya? Merem-merem tipis ah. Oke. Lihat siapa yang datang. Sini dong, sebelahan. Ah, udah Bang Ucok pergi ke tempat yang Bang Ucok mau aja. Bruh. Kenapa gitu? Ya udah emang apa? Apaan bang? Gila, abis pakai lipstick. Semuanya dikontenin bang, udah bang. Apaan aja lah gue. Biasa bang. Ah nih. Lo kopi apa? Samain aja bang. Sama? Iya. Indo kopi? Iya. Mas Jo? Udah bang, semua dikontenin bang. Apa lagi bang? Tadi lu sempet ketiduran ya, merem-merem. Sadar diri bang. Bang Uncok sampe nganga tidurnya. Enggak, gua gak ada tidur. Demi Allah bang, yang Bang Ucok pindah. Gitu doang. Gitu doang. Itu enggak tidur enggak gitu. Enggak. Oh, berarti harus ada buku Bang. Terus tadi aku videoin. Lu bisa pakai lipstick lagi ya. Apa sih Bang, masa lipstick juga dikontenin, Bang? Enggak ada, gua mau tidur, we. Anuk banget asli. Dari tadi Bang Ucok udah tidur, nyangat tidurnya. Bah. Enggak, lu pecitra, lu pencemaran nama baik, Pak. Demi Allah, Bang. Bang Ucok pindah gunanya untuk apa? Biar ada yang bangun yang banyak. Enggak kan banyak orang. Enggak, sebelah Bang Ucok sepi. Karena ada anak-anak di belakang gua.
Kali aja nggak ada yang mau bangunin bang. Ya udah guys, nih udah di kursi kita. Yang pulang siapa cewek? Cowoknya gua, Fajar Jombang, Ciko, Rehan, Yere, Bagas. Ceweknya? Aku, Kak Adejan gak disebut. Aku tuh siapa? Dejan. Nah. Nah. Aku diriku bang. Saya Putri. Oh ya, saya Putri. Putri Kusuma Wardani, Amalia Cahaya, Febriana Puji, Gloria, Kak Glo. Oh, dikit ceweknya. Mas Jaka juga pulang. Oh iya, cuma beda pesawat kan, mereka Garuda. Mau tidur bang? Ya udah, kurang tidur dulu deh. Sama bocil. Hey. Ya udah guys, dadah dulu. Jangan di lama-lama.